Selamat pagi, bertemu kembali dengan saya Rizal Ubaidillah. Kali ini siswa-siswi SMA Negeri 1 Bambang Lipuro akan menuju ke Monumen Braja Sandi yang bertepatan di Renon Denpasar. Sekilas mengenai Monumen Braja Sandi ini, ketika Anda akan memasuki Monumen Braja Sandi, Anda akan menemui pohon pecutiang yang berjajar-jajar di halaman museum ini. Monumen ini dibangun pada tahun 1987 yang bertujuan untuk mengenang jasa para pahlawan NKRI. Penasaran seperti apa Monumen Braja Sandi ini? Silahkan tonton video ini sampai selesai. Menunya apa ini? Menunya tadi apa ya? Tadi ada udang dua. Aib. Menunya ada udang, kentang, ada kacang. Barang-barang kita
Braja Sandi melakukan kunjungan pada tanggal 8 Mei 2018, di mana saat ini waktu sedang menunjukkan pukul 8.50 menit. Dan ini ada siswa yang memberikan kesan dan pesan saat kunjungan ke sini. Gimana? Oh, kesannya, Mas? Kesan saya sangat menakjubkan ini. Ukir-ukiran batu itu loh yang membuat saat menamroman sangat bagus. Menurut Anda gimana, Mas? Bagus tempatnya, Pak. Tempatnya bagus. Ada tambahan lagi? Tambahan. Nyayam sama es. Bagus, bagus. Enggak ada di Jogja ya. Ya, di sini tempatnya sama-sama di menarik. Uji. Ayo, gimana? Ya, itu pemandangannya. Kesan dan pesannya. Ya, kamu. Puaslah, Pak. Puas. Puas. Ya, bersih. Selamat pagi. Hari ini kami siswa-siswi SMA 1 Pemalikuro melakukan kunjungan study tour di Museum Braja Sandi, Pulau Dewata Bali. Kemudian kita akan melanjutkan perjalanan wisata di Pantai pendapatnya? Jos, bikin capek. Capek. Indah enggak? Indah. Pendapatnya sekarang? Sama Borobudur? Ayo deh, SMP 2 merapat-merapat. Ini mana, Bu?